di halaman untuk Veltoise 14401 sudah saya kasih ISC nya yang 1060 ya, yang hobby wing. Terus baterainya kita pakai 2S 2500 mAh, dan nah servonya ini cukup unik sih, aku pakainya servo yang MN D90. Pas guys, ternyata cukup kuat servonya. Oke, kita coba dulu, nanti kita akan coba. Nah, aku pakai transmitternya Dumbo RC guys, ini keren banget. Dan nanti kita pakai 3S ya, baterai 3S, seberapa cepat dia larinya. Oke, ini 3S punya teman saya pinjam. Oke guys, check it out. Ini sekarang kita berada di stadion Toh Palangkaraya. Oke. Di sini lumayan luas ya. Lumayan luas tempatnya, jadi bisa basing di sini. Tetap hati-hati, banyak motor lewat. Soknya aku ganti guys, biar lebih empuk. Main kenceng ya. Oh, di sini luas banget, enak. Enak guys. Ada anak kecil, kaget aku. Anjir, kenceng ya. Oke, ini soknya udah saya ganti, empuk banget. Banget, saya suka soknya kayak gini. Sambil lihat kiri kanan nih guys, banyak orang. Ini banyak orang lumayan. Oh, di sini ada pasir. Woi. Oke guys, ini sebenarnya aku kasih begini ya. Pengaturan otomatis untuk ISC hobby wing ya. Jadi ini saya lepas, biar nanti dia otomatis, kalau kita lepas gasnya dia otomatis ngerem. Tuh, otomatis dia ngerem guys. Jadi saya lepas bagian sini. Sebenarnya dia ada tongkolan kayak gini. Nih, jadi saya lepas biar dia otomatis ngerem. Tuh, didorong juga enggak terlalu jalan dia. Oke, kita lanjut.
empuk banget guys ini shocknya, aku suka. Tuh dia langsung rem kan, kalau kita lepas gas dia langsung rem. Setelah main beberapa menit ya, sekitar 15 menit kita main, ternyata IEC HP Wing ini membawa sesuatu kepanasan guys, kepanasan anjay. Ini sampai meleleh kayak gini ya kabel untuk dinamonya tuh. Sampai kayak gini guys. Jadi mungkin kalau kalian mau ganti SC 1060, kalian mesti pasang blowernya. Wow, blower gitu loh, blower atau kipas di motornya, karena motornya ini panas banget guys. Baru pakai 2S ya, udah panas. Jadi kalian harus ganti, bukan harus ganti, harus pasang blower di di motornya. Nah, oke guys, sedikit info aja, ini aku udah memakai berapa bulan ya, sekitar dari 2019 September apa Agustus ya, lupa, ini udah lama banget nih mobilnya nih. November apa ya, lupa, pokoknya dari akhir tahun 2019 sampai sekarang gear-gearnya cukup kuat banget guys. Jadi untuk gearnya sendiri ini aku masih bawaan original. Untuk spurnya itu kan plastik, tapi untuk sampai saat ini masih kuat guys, kuat banget malah, masih belum rampol ini, padahal udah saya hajar terus ini. Nah, sama yang rampol malahan di ini diferensialnya guys. Jadi di diferensialnya ini udah gear bagian cupnya ini udah hancur, jadi terpaksa aku lock, jadi malas beli ininya, gearnya. Jadi untuk sementara kita lock dulu, jadi sampai rampol baru aku beli. Makanya jalannya agak kurang stabil, jadi agak muter-muter gitu. Nah, kalau ini masih normal guys. Ini udah aku pasang baterai 3S 2600 mAh, nggak muatnya soalnya kegedean. Oke, kita coba. Anjir, kenceng banget. Jumping guys. Oke, itu aja dulu guys. Ini motornya udah mulai panas, jadi nggak mau kupaksain. Oke guys, sekian dulu video kita pada kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini guys. Dan jangan lupa juga share video ini ke akun media sosial kalian. Siapa tahu teman kalian membutuhkan informasi dari video-video saya. Oke. Dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe, komen, dan like-nya guys. Terima kasih guys. Jadi, kalian sangat the best deh pokoknya. Oke. See you.